Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi thumma iltafata fa hiya amanah. Kalau seseorang menyampaikan sesuatu kepadamu, kemudian dia menengok, maka itu maknanya amanah. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi dan Imam Ahmad. Wa hassanahu al-Albani. Dihasankan oleh Syekh al-Albani dalam Sahih al-Jami' dan juga dalam silsilah al-Ahadis sahihah. Saudaranya, karena percaya kepadanya, karena cinta kepadanya, karena percaya, sehingga dia curhat, ya akhi, istriku mengeluh begini, 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 istriku begini, 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 curhat sama saudaranya. Dia nengok kanan lagi, nengok lagi, apa maknanya? Maknanya jangan sampai ada yang mendengar, kecuali engkau saja. Kata Nabi, kalau ada orang yang berbicara kepadamu kemudian menengok ke kanan ke kiri begitu khawatir didengar orang lain, fahiya amanah, maka itu maknanya amanah. Jangan kau ceritakan pada siapapun. Barakallahu fikum. Kalau orang tadi kemudian menceritakannya kepada seorang, dua orang, tiga orang, bahkan pada banyak orang, berarti orang ini khain, pengkhianat, tidak bisa menjaga amanah. Dan sangat-sangat keji. Mengapa keji? Ini tidak amanah, ini tidak amanah. Ini lebih keji dari ini. Mengapa? Ini tidak amanah karena dititipi barang hilang. Misalnya. Tetapi ini dikasih amanah dengan kalimat. Dengan bisik-bisik suaranya. Taliyahi. Dimasukkan ke kamar dulu atau ruangan tertentu. Ya, akhi, anak begini-begini. Jangan bilang siapa-siapa. Tolong saya, bantu saya, dan seterusnya. Terus dia bongkar. Artinya, kamu itu sangat keji karena temanmu tadi curhat kepadamu karena percaya padamu. Dia punya banyak teman, tapi dia tidak ceritakan itu kecuali kepadamu. Berarti itu orang terpilih yang dipercaya oleh dia. Ternyata pengkhianat. Astagfirullah. Jahat sekali dia. Akhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka maaf ya, kalau kita agak jauh dari para pengkhianat. Tidak bisa dekat dengan para pengkhianat. Tidak bisa dekat dengan para kadzab. Tidak bisa dekat dengan orang-orang yang memang na'udzubillah memiliki akhlak yang fasik.